Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kita akan belajar tentang pengertian gaya dan macam-macam gaya. Sebelum ke materi, yuk kita lihat cuplikan kartun berikut ini. Cobalah membukakan pintu untuk seseorang, sederhana dan membuat orang senang. Seperti ini. Kau duluan. Aku bahagia, SpongeBob. Ada yang bisa mengeluarkan aku? Now ride on the right side of the road and follow all traffic signs. The end. Mundurkan. Ya, mundurkan. Kau benar. Mundur. Mundur. Biar aku yang buka kemudinya, SpongeBob. Aku saja yang menyetir. Mundur, mundur, mundur. Mundur, mundur, mundur. Mundur, mundur, mundur. Mundur. Ya, kau sudah mundur. Nah, dari cuplikan kartun SpongeBob tadi, berbagai aktivitas yang dilakukan oleh SpongeBob berhubungan dengan gaya. Lalu, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Tarikan misalnya ketika menarik untuk membuka pintu. Dorongan misalnya mendorong untuk menutup pintu. Lalu, apa saja macam-macam gaya itu? Yang pertama adalah gaya otot. Membuka pintu, menutup pintu, mengayuh sepeda, mendorong gerobak, dan mengangkat besi. Yang kedua, gaya gesek. Contohnya gaya gesek jalan dengan roda yang menyebabkan mobil berhenti. Mundur. Ya, kau sudah mundur. Contoh gaya yang ketiga yaitu gaya pegas. Misalnya pegas pada panah, ketapel, dan pada odong-odong. Macam gaya berikutnya yaitu gaya gravitasi, gaya tarik bumi terhadap benda. Benda-benda yang jatuh itu karena gaya gravitasi. Is it time already to ruin Squid's day? Wah, pohon Sandy tidak terlihat sehat. Kupikir ini sudah berlebihan, Patrick. Seperti yang Sandy bilang, entahlah kata depannya tapi diakhiri sains. Memangnya siapa kita mau melawan sains? Yang kelima yaitu gaya listrik. Berikut ini contoh gaya listrik statik. Ketika kamu menggosokkan balon di rambut, kemudian mendekatkan ke kertas, kertas akan tertarik. Jika didekatkan pada air yang mengalir di keran, air tersebut akan tertarik ke balon.
Penggaris plastik yang digesekkan pada wall juga bisa menarik kertas. Demikian tadi pelajaran kita tentang gaya dan macam gaya. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang membuat benda bergerak. Kemudian macam gaya ada gaya otot, gesek, pegas, magnet, dan gravitasi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.